Jadi dicoba apa namanya mencari alternatif-alternatif penjedaan di dalam pembacaan. Baik saja buat ibu Kusnan. Tetes, tetes darah, keringat, dan air mata. Oke, itu satu. Satu ya. Coba sekarang dicari yang berbeda dengan yang barusan melakukan pemenggalan. Tetes darah, keringat. Bentar, tetesnya dua loh. Tetes, tetes. Nah, ya. Tetes, tetes darah, keringat, dan air matamu. Oh, masih sama. Masih sama, berbeda. Sama dengan yang awal. Ya, cari alternatifnya. Tetes. Kan tadi kan tetes, tetes darah, keringat, dan air matamu. Itu kan yang pertama. Ya kan? Nah, sekarang yang kedua. Penjedaan yang beda. Itu yang kedua. Cuman tadi ada tasydidnya di matamu, matamu. Jadi harus enggak boleh matamu, ya. Matamu. Enggak boleh mat, ya. Itu pelafalan yang kurang tepat. Ya, kurang tepat, ya. Tadi kan ada dua, ya kan? Ada dua. Yang pertama tadi penjedaannya tetes-tetes darah, keringat, dan air matamu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi kayaknya tetes, tetes darah, keringat, dan air matamu. Ya, itu yang kedua. Nah, menurut kamu enak yang mana? Yang kedua apa yang pertama? Yang kedua kan, yang kedua. Terus sekarang bait apa baris berikutnya dicari, ayo. Baris berikutnya. Menang doa. Ya. Cari alternatif penjedaannya. Imam doa tulus dan sederhana. Dua. Tapi kan tidak per kalimat ya, tapi kan berapa kalimat itu? Ada dua, tiga ya, tiga kalimat ya. Ya, lima kalimat. Umam doa. Oh, sampai sini lima berarti. Ya, telah menjadi tiga. Ini kan sebenarnya jadi satu. Satu, dua, tiga, empat. Berarti empat. Empat kalimat. Ya, berarti empat kalimat. Penjedaannya sudah enak, ya sudah enak, sudah pas, jadi tidak ada penyimpangan makna ketika dilakukan. Tapi pastinya masih akan ada alternatif penjedaan yang lain. Ayo, coba di empat kalimat tadi di bait kedua itu dicoba dicari. Yang beda dengan yang tadi. Uang. Doa.
terus nan sederhana. Oke, tepat. Ayo, lanjut. Tua keriput dikenik tuh menata asa. Oke, lanjut. Dari dua kali kamu melakukan atau kamu mencoba untuk membuat variasi penjedaan yang pertama tadi sama yang barusan, itu enak yang mana? Barusan. Oke, berarti kita klik, kita pilih yang barusan. Lanjut sekarang, bait berikutnya. Akhirnya, maafkan bila belum sempurna. Haribaan. Selamat jalan ibu, merengkuh jalan panjang menuju haribaannya. Oke. Tuhan, ya. Tadi udah ketemu penjedaannya, tapi tadi ada yang panjang tidak dilakukan penjedaan. Coba dicari alternatif yang tadi yang tidak panjang tapi tidak ada penjedaan tadi, dicoba dikasih penjedaan. Akhirnya, maafkan bila belum sempurna baktiku padamu. Oke, sampai di sini enak mana? Yang awal tadi yang panjang tidak dilakukan penjedaan dengan yang barusan dilakukan 4 atau 5 kali penjedaan, enak mana? Penjedaan, ya. Karena keunggulan dari melakukan penjedaan itu nafas tidak kehabisan, kan? Jadi gak kedodoran nafasnya, karena bisa ngambil, bisa sembunyi-sembunyi ngisi nafas, ya kan? Dikit-dikit kan pasti bisa ngambil, kan? Dikit-dikit ketika melakukan penjedaan bisa ngambil. Oke. Sekarang di bait terakhir. Yakinlah suatu saat bersama takdir, nanti kita akan tersenyum. Kita akan. Yakinlah suatu saat oke. Coba dicari lagi perbedaannya di baris yang pertama. Kan ada dua baris toh, bait terakhir. Ya. Yang pertama tadi kan panjang. Nah, coba dilakukan dua atau satu kali perbedaan. Yakinlah suatu saat bersama takdir, nanti kita akan tersenyum bersama semerbak arus surga. Amin. Enak yang mana? Ayo. Enak yang ini toh. Kan ketemu. Oke, sekarang dari awal sampai akhir diselesaikan dengan yang sudah kamu pilih tadi. Yang baris apa bait pertama tadi kan sudah kamu tentukan penjedaan yang model yang kamu temukan di yang kedua. Terus yang bait kedua, yang kedua juga. Ya kan? Yang bait ketiga, kedua atau pertama tadi?
dua juga, ya kan? Dan seterusnya. Ya. Baik saja buat ibu. Karya khusus. Okay.